Ya, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran 5 ini adalah mengetahui letak daerah tempat tinggal, mengetahui keberagaman karakteristik individu berdasarkan gambar, menjelaskan karakteristik individu, mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan tokohnya, menjelaskan protagonis dan antagonis, menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo. Baik, buka halaman 40, pembelajaran 5. Di sini ada keluarga besar Beni dari Medan. Ya, Medan itu di Sumatera Utara. Sekarang kita coba cari di mana posisi Medan pada peta Sumatera, Pulau Sumatera ini. Kita tahu Pulau Sumatera itu ada Aceh, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ada Bengkulu, ada Sumatera Selatan, ada Riau, ya, dan Medan itu posisinya di sini, itu bahagian dari Provinsi Sumatera Utara, ya. Kalian harus tahu juga posisinya di pulau kelahirannya masing-masing. Oke, baik. Beni dan keluarganya mengunjungi Paman Tagor. Ini rumah Paman Tagor dan keluarganya. Dalam keluarga itu, kadang-kadang kita melihat satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lain punya karakteristik, punya sifat berbeda-beda. Anak tidak sama sifatnya dengan bapaknya, ibunya, dengan anaknya. Ya, seperti itu. Nah, tugas kalian yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi sifat seseorang berdasarkan gambar, ya. Kayak gambar satu ini orangnya bagaimana? Apakah dia malas? Apakah dia rajin? Yang kedua gimana? Ini berantakan, terlihat berantakan. Maka anak itu bagaimana? Dia marah-marah ini. Adiknya menangis. Ini bagaimana orangnya? Ya. Kemudian ini ada anak mendapatkan barangnya, ini orang yang mau ke pasar dia berikan, makanya itu adalah sifatnya seperti apa. Oke, selanjutnya masih di rumah Paman Tagor, di sana ternyata banyak koleksi buku, dan kita akan coba salah satu baca salah satu bukunya, Kisah Putri Tangguh. Nah, cerita ini ke bawah punya tokoh-tokoh, ya. Kita sudah pelajari sebelumnya tokoh itu yang banyak atau yang ada dalam cerita. Dalam cerita terdapat tokoh yang baik disebut protagonis, ya. Disebut protagonis, dan ada tokoh yang jahat yang disebut antagonis. Itu pasti dalam sebuah cerita. Ada protagonisnya dan ada antagonisnya. Silakan dibaca kembali ini. Kisah Putri Tangguh, ya, ini kata kuncinya, ya, protagonis antagonis. Tugas yang kedua ini adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Nah, sekarang kegiatan kita berikutnya ada lagu nih tentang injit-injit semut, lagu daerah dari Sumatera Timur. Ya, silakan diperhatikan dengan saksama nada-nadanya. Dan dilatihkan di rumah, ya, dari YouTube silakan dinyanyikan. Sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa nada itu ada tinggi dan ada yang rendah, ya. Kemudian dalam sebuah lagu ada juga namanya tempo. Tempo itu lambat, cepat, sedangnya sebuah lagu. Nah, sekarang tugas kita yang ketiga ini ada tiga nomor. Yang pertama, kita akan menemukan nada tinggi dan nada rendah pada lagu. Ya, sudah pernah dijelaskan mana nada tinggi dan nada rendah. Semakin di bawah hitam-hitamnya itu semakin rendah, ya. Kalau di atas semakin tinggi. Nah, temukan nada tinggi dan nada rendah pada dua baris lagu di atas. Nomor dua dari tugas ketiga adalah menemukan tempo, ya, dari tiga lagu. Injit-injit semut, Yamko Rambi Yamko, dan Timang-timang anakku sayang. Silakan cari di Google. Nah, yang ketiga,
Nomor 3, menjelaskan 2 judul lagu daerahmu. Lalu beri maknanya, apa maknanya? Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.